Pak. Kita tangnya Vino. Oh, hai. Vino. Moza. Marsha. Mau gimana? Kita langsung? Ya. Ada Pak. Enggak puas. Jadi Pak, kita harus perjuangan ini udah harus enggak nanggung-nanggung dari segi promosi semua hal. Selamat, Pak. Sofia. Pak, apa kabar? Itu Pak. Kalau yang lagi ngarep talak tiga. Itu kan. Ini aktif. Jadi kita bertiga Pak, ada saya, Bella sama Reza. Dan dua nya lagi syuting. Full es krim. Sempat olahraga. Olahraga. Saya justru ini agak kurang fit, over exercise. Ini dokter jantung saya itu ngaco. Saya ada ukur kan, saya lebih dari 140 gitu. Ya, jantung saya bilang, kurang katanya. Baru cek jantung saya kan, karena mesti naikin. Terus di supaya aerobiknya agak. Terus saya coba 2 hari, maka kelebihan. Terbaiknya 92% kelebihan. Terus saya evaluasi, kurang ngajar lah. Aku bukan atlet, ngapain kok mesti terus kurang ini, harus terus terus. Aku jadi atlet apa? Dia bilang, oh bikin naik. Iya, supaya naik, supaya tingkat aerobiknya oke gitu. Terus saya pikir-pikir udah, kemudian kurang enak. Saya pikir-pikir, ngapain berantem juga bodyguard banget. Emangnya kayak dulu. Kita berantemnya gitu dengan bodyguard yang banyak. Ngapain kita yang masih capek berantem gitu. Gak boleh tuh, no over exercise tuh gitu. Iya, no. Capek. Setiap hari orang-orang, gak curi minggu. Jadi kalau mau pot sama yang mana, mesti. Mesti ya. Jadi kalau begitu dia bunyi, saya stop. Stop, saya tunggu turun 120, lanjut ya. Dia bunyi 120, saya stop. Itu bagus untuk fat burn. Ya, maksa kita. Kita coba yang penting pakainya sebagus aja. Stop, sit up, pull up, udah. Yang penting enak loh ya. Yang penting pakai baju masih fresh ya. Gak usah aneh-aneh. Kecuali mereka, mereka dibayar untuk keren, jadi beda. Jadi kalau buka baju harus. Jadi pejabat itu mesti begitu. Tapi kita buka baju gak bisa. Cuma tutup baju masih kayak. Kalau dia. Dari Jepri, Fresh Rangers. Banyak MD yang naik. Capek. Tapi sekarang zamannya silang terus. Udah gak mau jenis. Udah fight. Udah kebiasaan. Sampai 6 hari minimal, mungkin sebulan itu. Ini
Pak, naik Pak. Oke. It's okay, mit enggak apa-apa. Dua lagi, satu lagi ya mas. Satu menit aja baru. Sebentar ya mas ya. Kan, persilahkan. Oke. Okay. Silahkan. Pak Aulik tentang film ini Pak, gimana menurut Bapak? Gimana? Saya kira bukan bagus banget ya. Bukan hanya ada komedinya, tapi pesan moralnya sangat bagus. Bahwa sebetulnya ini di negara kita ini masih banyak orang-orang idealis kan. Dan ini gak satu pesan moral yang baik. Kalau jadi suami itu jangan seenak emosi talak tiga gitu kan. Dan kita juga masih ada orang yang bisa mencintai orang, korbannya baru cinta. Dia rela, ya kan? Kayak Bimo kan rela untuk orang lain, itu cinta. Cinta itu saya berkorban. Saya kira pas saya kan nilai-nilai ini perlu diajarkan ke anak-anak kita. Karena makin lama kan kita tuh udah gak ngerti cinta. Lebih cenderung larinya ya itu, memperalat. Sebetulnya masing-masing pengen dapat sesuatu. Dan kita berharap sekali industri film Indonesia baik dan terus tumbuh. Karena ini kan ngajarin kebudayaan, terus ada Jogja jadi begitu indah, ada kereta api, Malioboro dari atas. Ini satu promosi yang sangat baik. Soalnya kita kan jadi bayangin film-film Amerika itu baik, kan karena sebenarnya film. Kita bisa tahu suasana di Amerika seperti apa. Nah film-filmnya menggambarkan sebenarnya suasana yang promosi wisata yang baik, nilai-nilai budaya kita, bagaimana religiusnya kita, toleransinya kita. Dan kita juga punya bintang-bintang yang hebat. Gak gampang loh, nomain, karakter yang gak gampang gitu. Jadi sebenarnya kita punya semua. Hanya memang industri perfilman kita masih ada banyak. Kita punya masalah lah di bioskop-bioskop itu. Beda dengan waktu saya kecil, bapak saya punya bioskop. Nah, mulai tutup itu setelah ada penguasaan bioskop tertentu sebetulnya.
Kalau dulu kan betul-betul film begitu gampang, bioskop-bioskop. Sekarang di daerah itu hampir nggak ada bioskop. Itu juga salah satu penyebab industri film kita mulai jatuh. Kalau dulu industri film kita bisa hidup, karena memang kita produk dan di daerah tuh muter. Ada bioskop-bioskop. Tiba-tiba satu hari dikuasain gitu loh. Tanda kutip di zaman monopoli itu, nah sekarang mau mengembalikan itu tidak gampang. Tapi kita sangat menghargai, kita kebetulan ketolong ada TV sebetulnya, tiba-tiba ada sinetron, bisa produksi, dan tentu saya sangat apresiasi sekali pada ND Entertainment ya, ada bisa mau memanfaatkan keuntungan di TV juga tetap keep ada di film layar lebar. Kalau mau bikin bisnis, mungkin orang nggak tertarik lagi di layar lebar sebetulnya. Fokus aja di TV, fokus di sesuatu yang beda, tapi mereka tetap melakukan. Nah itu menyebabkan saya sering sekali kalau film-film bagus, saya berusaha nonton lah. Setahun ada berapa film yang kita hadir nonton untuk mendukung lokal. Jadi film ini pesannya baik banget gitu. Pemainnya baik, semua suasana. Saya suka. Terus teknik filmnya sekarang jauh lebih baik. Ya kan, begitu keluar MD Entertainment udah gak kalah sama film Hollywood gitu. Wah, bening. Ya, saya suka. Ini betul-betul tekniknya baik. Ini saya harap nanti filmnya Ainun Habibie yang dua juga bisa baik, bisa sukses. Wajib tonton ya Pak? Dari Juni, ya saya kira saya akan usahakan ngajak untuk nonton lagi bareng. Ya. Nah, itu aja. Pak, kemarin kapan dibikin film biografi Pak? Apa? Siapa? Bapak. Wah, masih jauh banget. Kalau Habibie udah umur 50 tahun kan? Saya nggak tahu masukin kebetulan atau sengaja saya nggak tahu. Tapi saya nggak segila gitu kok ngawasin PNS, saya nggak pasangin CCTV atau pasang rekaman, saya nggak pasang begitu. Kita rekaman kita lebih canggih, agak kecil. Kalau nonton ini bakal terinspirasi gitu Pak, pasang CCTV. Oh enggak. Kita udah pasang lebih canggih di pasang. Bapak terhibur banget ya sih dengan adanya nonton talak ini Pak? Apa? Terhibur banget ya sih maksudnya? Ya saya ketawa terbahak-bahak kayaknya. Ya, saya orang yang suka nonton. Oh, iya. Ya, saya orang yang suka nonton. Cuma waktunya agak susah. Tapi ya, saya waktu, yang paling favorit. Saya waktu kecil itu hampir tiap kalau liburan tuh nonton. Karena bapak saya ada bioskop, masih jauh. Apalagi dulu nonton yang agak film-film dangdut tausia gitu. Saya kira super. Masyarakat Indonesia tuh suka sih film-film kita, cuma karena memang nggak ada sarana lagi untuk muter, dan juga kita terlalu banyak menghadapi pembajakan-bajakan itu. Sebenarnya sangat baik itu. Terus kan udah lebih lumayan lah ya, bisa nonton film, bisa sewa langsung di TV, itu menarik. Bisa masuk semua itu menarik. Bapak, bagian mana sih yang bikin bapak ketawa sampai terbahak-bahak? Wajik, yang ya. Depan-depan tadi lah yang lucu. Yang di kawah. Yang kawah juga lucu, gitu kan. Apanya yang Basuki ini ya Pak? Yang Basuki itu yang paling tentang bahak-bahak itu yang dia kira homo kayak tadi. Sampai itu insan. Dua kali lagi. Bina, Kalau bagi saya sih, saya berterima kasih Pak Hock mendukung nonton film ini Talak 3 dan apresiasi film bagus, dan saya lihat Pak Hock ngerti quality, ngerti permajuan, kemajuan industri perfilman nasional itu sangat penting, dan kami apresiasi. Bagi saya ada misi gimana caranya film itu masih project. Saya mau jadi industri, misi saya gimana film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu istimewa di negeri lain. Itu adalah misi saya secara pribadi, dan dengan dukungan kayak gini sangat penting. Contohnya Pak Hock appreciate, jadi kita harus bilang bahwa image film Indonesia tuh di atas, kita nggak kalah dengan Hollywood. Bukan sekedar harus film Hollywood, mutu-mutu bakal lebih baik lagi, dan MD tahun ini akan buktikan dengan film-film bermutu. Opening dengan Talak 3, nanti ada Rudy Habibie, ada film-film Surga Yang Tadi Rindukan 2. Jadi ini semua film-film yang bermutu, dan ayo nih, film Indonesia punya image yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak, terima kasih ya bisa luangkan waktu.
ya, menurut saya penghargaan tertinggi dari setiap pembuat film adalah ditonton oleh penonton. Lagi kalau ditonton oleh seorang Pak Ahok, itu yang paling penting adalah Pak Ahok ini sangat ngerti film dan ngerti kondisi perfilman kita saat ini ya Pak ya. Dan dengan adanya apa namanya nobar seperti ini, saya rasa bisa menjadi stimulan bagi apa namanya orang-orang penting lainnya yang untuk bisa membangun industri film lebih baik lagi sih betul. Itu sih. Biasanya jarang kan nobar film nasional. Berapa kali? Terus berapa kali? Atau celaka setahun? Saya termasuk sering loh sebetulnya. Biasa ada undangan cocok apalagi langsung kan? Nonton, kita berapa kali nonton tuh? Cuma yang Kuningan sebenarnya agak macet gitu. Biasanya pindahin ke sini cukup baik ini. Biasanya ke sini mungkin lebih cepat dari kantor, cepat kalau ke Kuningan agak. Berarti film MB lain kita bisa undang lagi? Ya sama filmnya oke, kita usahakan tonton. Iya, Pak. Dan kita nggak gratifikasi loh, kita bayar tiket full. Kita beli. Makanya saya selalu katakan pada seluruh pejabat, kalau ada undangan apapun tiket tidak boleh ada tiket free, kita harus bayar supaya mendukung industri. Pertunjukan konser apapun kita harus bayar. Ya harus kita hargai. Saya selalu bilang, tadi kalian nggak mau nonton, harus nonton kalian juga. Ini film pesan moralnya bagus ya. Nah ini kira-kira itu yang bisa kami dukung. Tentu kita harapkan ini secara nasional. Ini perfilman akan lebih maju lagi. Bioskop-bioskop di daerah segala macam. Kita punya pemain banyak. Dan saya yakin dengan teknologi teknik yang lebih baik seperti ini, ya kita nggak beda jauh kok dengan Love It Pray itu apa yang punya si Love It Pray it Love Pray itu yang punya si Julia Roberts. Ya nggak beda, kasih pemandangan di Belitung, kasih di Bali apa sesuatu. Ini satu promosi wisata yang sangat baik. Dan kalau kita mau yang bersaing secara dunia itu harus kreatif. Nah, ini film ada salah satu industri kreatif yang nggak bisa dibandingin. Ngomong-ngomong masalah film atau idola dari Bapak sendiri ada, Pak? Film Indonesia atau aktris atau apa? Mas Reza! Aduh, aku nggak inget lagi. Ya, saya bukan orang yang terlalu, saya gue sebut salah lagi. Ya, kamu mancing-mancing gue sebut salah. Pak Hock, menurut Pak Hock sendiri, di sindiran-sindiran seperti tadi yang ada penyuapan itu penting nggak sih buat diri? Saya kira filmnya sangat penting. Karena selama ini kita selalu menganggap kalau kita nggak ikut main tuh kita sendiri itu sesuatu yang nggak dihargai. Tapi film tadi kan ditutup dengan sangat baik. KUA ini membutuhkan orang seperti Anda. Betul. Yang jujur. Karena ada juga yang mau menikah yang pengen diresmi dari orang yang jujur juga. Nah ini satu pesan moral yang sangat baik. Justru di negara kita ini masih banyak pejabat-pejabat yang baik yang jujur, aparat yang baik yang jujur. Dan pasti kita DNA-DNA yang jujurnya akan bergabung gitu loh. Akan bergabung untuk bawa bangsa ini lebih baik. Nah itu yang saya kira pesan itu sangat penting gitu loh. Betul-betul bukan satu kebetulan, kalau sama Pak Basuki aku gak pernah pesan. Dan aku gak segila dia gitu. Ya, gitu. Tapi saya sangat senang. Dulu juga saya selalu berpikir, waktu saya ditanya orang di pesawat ketemu, waktu saya masih bupati, mereka bilang, Bapak gak mikir, Bapak sendiri fight untuk tidak korupsi. Untuk saya bilang, kalau saya sendiri, saya sudah menyerah. Saya masih terus bertahan karena saya yakin di republik kita ini, negara kita ini masih banyak orang yang lebih jujur, lebih berani daripada saya. Makanya saya harus bertahan. Ya sama waktu saya kecil lah, kalau kita main bola kan, kita kan besok pagi main bola. Kadang-kadang tuh, begitu lihat hujan, kita suka nggak mau datang. Karena kita berpikir, jangan-jangan teman saya tidak datang. Akhirnya semua nggak datang, tinggal pelatih berdiri kehujanan. Jadi coba pelatih kita ngajarin gitu, kamu harus berpikir, kalau kamu tidak datang, timnya tidak jadi main bola. Makanya kita selalu berpikir, walaupun hujan besar pun, waktu subuh-subuh bangun, kami tetap hadir di lapangan bola. Karena kami khawatir kekurangan teman untuk main. Kalau nggak ada saya, nggak jadi main bola nih. Nah, saya kira sifat ini harus kita punya. Jadi kita yang sudah punya hati seperti ini di dunia film, artis, aktor, sutradara semua, politisi, pejabat, wartawan, kita betul-betul yakin kita nggak boleh mundur. Kita satu tim, kalau kita mundur kekurangan orang untuk main bolanya. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ya, terima kasih ya. Ayo. Pak, menungnya udah pas. Ah, makasih.
Film Hanum aku usahakan hampir semua penonton. Hampir semua penonton. Dari Jogja nih Pak. Iya, hampir semua penonton nih. Terima kasih Pak. Ini sutradara salah satu terbaik yang kita punya. Idola juga Pak. Oh ya, saya ngefon sama Pak. Saya juga mau idolakan Bapak. Yang paling terkesan tuh waktu dia buat film Soekarno. Wah, waktu itu dia bikinnya bagus banget. Saya bisa bayanginnya, aduh bagus banget. Ini Pak Rudi, Pak. Iya, jago banget. Saya lihat ekstra sebentar. Oke. Ini tuh bagus banget ini. Saya usahakan nonton ini. Iya, pasti Pak. Berarti ada mau bikinin film buat Pak? Oh iya. Nunggu saya umur 80, Pak. Boleh. Kan udah ada dokumenternya kan? Sudah dokumenternya pada waktu Pak masih jadi bupati Pak. Itu tuh buat saya luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, tergantung beliau nanti ya. Oke, semua. Oke. Kita udah ada perda nomor 3 tahun 2019 itu pasal 21 malah sangat ketat. Kalau toko modern tidak menyediakan kantong plastik yang ramah lingkungan, maka dia bisa didenda 5 juta sampai 25 juta. Jadi kita nggak mau lagi, kamu kalau pakai plastik bayar 200, 1000, 2000, saya nggak persoalkan itu. Kita mempersoalkan perda kita. Cuma kenapa kita belum melaksanakan? Kita sadar pabrik-pabrik kan butuh merubah memproduksi yang ramah lingkungan. Nah, makanya kita mulai tahun ini 2006, sudah 3 tahun, kita mulai kan kasih peringatan-peringatan. Kalau nanti dia tidak lakukan, akan kami denda 5 juta. Mungkin dari sekarang 3 bulan ke depan. Bapak, sekarang boleh dibilangkan, sekarang nonton gitu kedekatan dengan para selebriti gimana? Ya, semua ya kenal, tapi mana ada waktu ya. Saya waktu sama keluarganya susah. Pino, Pak. Mas Pino, boleh Mas Pino? Di sisi itu lebih terang dari masih di layar tadi baru terang. Tunggu. Lagi. Bungkus. Siap.